60,000 isi rumah orang asli di seluruh negara dijangka memperoleh manfaat daripada pemasangan dekoder MyTV bagi memudahkan sesi PDPR anak-anak mereka. Projek perintis program pemasangan MyTV berkenaan dilakukan melalui kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kampung Lubuk Legong Baling, Kedah. Kita ikuti laporan bersama Nur Hidayah Anwar. Bimbang anak-anak orang asli ketinggalan dalam sesi PDPR norma baharu ketika ini, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK serta Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA menjalin kerjasama bagi melaksana program rintis berkenaan yang memberi manfaat kepada 60 penduduk orang asli suku Kensui di kampung tersebut. Budak-budak memang mereka berminat untuk belajar. Tetapi itu ketika masa sebelum PKP lah. Sekarang PKP, jadi dari segi pembelajaran tu memandangkan ibu bapa sini dari segi ilmu pengetahuan teknologi depa kurang faham. Jadi bila ada perubahan sistem pembelajaran, jadi ibu bapa tidak dapat membantu anak dengan untuk mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah ataupun Kementerian Pendidikan lah. KPLB akan melaksana pengagihan dan pemasangan dekoder MyTV kepada masyarakat orang asli bagi memastikan anak golongan itu dapat mengakses kemudahan dengan lebih baik supaya mereka tidak ketinggalan. Kita akan membantu lebih baik supaya sama ada dari segi pergerakan PKP itu sendiri dan inisiatif mereka inilah menyebabkan kami dengan segera menghantar dekoder untuk pembelajaran daripada rumah ini segera ke sini yang berjumlah kalau tak silap saya 60 buah kita hantar ke sini untuk pembelajaran mereka itu sendiri. Dan tapi paling kurang kita nak kalau tak dapat yang terlibat kita akan pastikan mereka ini dapat. Sebab itu dalam surat yang dipengusikan oleh Menteri SKMM iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin, kita telah meletakkan supaya satu keutamaan kepada masyarakat asli ini. Buat permulaan, PDPR dijalankan di Dewan Komuniti Kampung ini dengan pemantauan SOP oleh KPM dan JAKUA. Puan, kita melihat, kita pun sedia maklum dari segi kedudukan sosioekonomi, kami melihat dari segi kemampuan sesebuah keluarga itu untuk memiliki MyTV decoder itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, Alhamdulillah kerajaan boleh memperuntukkan secara percuma MyTV decoder ini kepada masyarakat orang asli dan kita akan mengenal pasti dan sesegera mungkin kita akan membuat proses pemasangan supaya pelajar-pelajar yang terkesan dalam tempoh PKP ini dapat mengikuti proses PDPR dengan baiklah. Beliau ditemui pada majlis penyerahan decoder MyTV kepada masyarakat orang asli di kampung itu. Harapan saya memang setinggi gununglah. Saya harap sangat anak-anak saya dapat belajar kaedah yang diorang panggil norma baru, kehidupan baru kita lah ni. Cakap kita cakap pelik Kedah sikit tak apa ni. Norma baru, kehidupan baru ni apa harapan saya supaya anak saya dapat, anak-anak kami di sini dapat mengikuti dan dapat belajar dan boleh faham kaedah yang tengah berjalan dalam negara kita sekarang ni. Belajar PDPR best. Hampir separuh daripada penduduk kampung di Lubuk Legong ini tidak mempunyai TV. Namun dengan kerjasama erat daripada KPM, KKMM, KPLB dan juga JAKUA, diharap bantuan yang akan diberikan ini melalui MyTV, kaedah pembelajaran PDPR anak-anak dapat diteruskan ketika PKP ini. Nur Hidayah Anwar, RTM.